Nama saya Siti Nurul Fatihah Izara binti Zainal Abidin. Hai. Tetapi ibu bapa saya panggil saya adik. Pula. Tapi nama glamour saya dalam kalangan kawan-kawan ialah Zara. Amboi, siap ada nama glamour. Ha, kalau kawan-kawan tak tahu, perkataan hai, dan amboi merupakan contoh kata seru. Kata seru ialah perkataan yang menyatakan perasaan gembira, sedih, hairan, marah, sakit dan sebagainya. Bagaimanakah kata seru digunakan dalam ayat? Kata seru hadir di permulaan ayat. Setiap ayat yang mengandungi kata seru mesti diletakkan tanda seru di akhir ayat. Baiklah, mari kita lihat contoh ayat seruan. Amboi, awalnya Ahmok sampai ke sekolah hari ini. Oh, dia akan mengikuti lawatan ke pameran sains hari ini. Farah dan Daniel juga sudah sampai ke sekolah. Wah, bersemangat sungguh mereka semua. Nampaknya Cikgu Rizwan pun baru sampai. Hai, selamat pagi semua. Tadi saya ada menyebut ayat yang bermula dengan amboi, wah dan hai. Kalau nak tahu, itu semua ialah ayat seruan. Ayat seruan ialah ayat yang digunakan untuk melahirkan perasaan seperti gembira, terkejut, dan kagum. Wah! Jangan lupa, ayat-ayat seruan ini perlu dimulakan dengan kata seru dan diakhiri dengan tanda seru. Ha, macam mana? Adik-adik dah faham? Bagus. Baiklah, sebelum itu, mari kita lihat contoh lain bagi ayat seruan untuk kata seru. Baiklah, kata seruan yang pertama, aduh, digunakan untuk menyatakan rasa sakit. Aduh, sakitnya tekak saya. Yang kedua, perkataan wah digunakan untuk menyatakan rasa kagum. Wah, tingginya bangunan ini. Seterusnya, perkataan digunakan untuk menyatakan rasa hairan. Dah nak malam? Cepat ni masa berlalu. Dan yang terakhir, perkataan hai digunakan untuk menegur seseorang. Hai Bella. Hai. Apa khabar? Khabar baik. Bagus. Perintah. Sila duduk di sini. Tolong beritahu mahkamah perkara yang berlaku sebenarnya. Jangan cuba putar belitkan cerita. Dalam situasi tadi, terdapat tiga ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan atau ditulis untuk seseorang, orang kedua supaya melakukan sesuatu. Contohnya, sila duduk di sini. Ayat perintah ada empat jenis, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Namun begitu, pada hari ini kita hanya belajar tiga ayat perintah sahaja.
Ayat larangan ialah ayat yang menegah daripada melakukan sesuatu. Ayat ini menggunakan kata perintah jangan dan usah. Contoh ayat, jangan cuba putarbelitkan cerita. Ayat silaan ialah ayat yang mempersilakan atau menjemput. Ayat ini menggunakan kata perintah sila dan jemput. Contoh ayat, sila duduk di sini. Ayat permintaan ialah ayat untuk memohon sesuatu. Ayat ini menggunakan kata perintah tolong, minta dan harap. Contoh ayat, tolong beritahu mahkamah perkara yang berlaku sebenarnya. Ha, adik-adik dah tengok bukan video tadi? Itu adalah sedikit sebanyak tentang kata perintah. Baiklah, sekarang mari ikut teacher berjumpa dengan teacher Farhana dan teacher Farhana akan terangkan sedikit lagi tentang kata perintah. Hai adik-adik, bertemu lagi kita di sini. Apa khabar? Bagus. Baiklah, pada hari ini teacher Farhana nak berkongsi dengan adik-adik mengenai kata perintah. Ha, adik-adik tahu apa itu kata perintah? Tak. Tak mengapa, teacher akan jelaskan. Baiklah, kata perintah digunakan untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Baiklah, kata perintah ada tiga, iaitu sila, tolong dan jangan. Baiklah adik-adik, teacher telah pun menyediakan video untuk adik-adik. Jom kita tengok bersama-sama. Kata perintah yang pertama, sila. Ianya digunakan untuk mempelawar dengan hormat. Selamat datang. Silakan masuk. Terima kasih. Kata perintah, tolong, digunakan untuk meminta bantuan. Cik mau pesan apa? Tolong pesankan saya jus oranye. Boleh, cik. Baiklah, yang terakhir, kata perintah jangan. Digunakan untuk melarang atau menyatakan tidak boleh. Kring, kring. Kring, kring. Dekat mana ya? Okey, jangan lambat tau. Kata tanya. Adik-adik tahu apa itu kata tanya? Tak mengapa, teacher akan jelaskan kepada adik-adik. Kata tanya sebenarnya digunakan untuk menyoal sesuatu. Tak mengapa, selepas ini teacher akan tunjukkan kepada adik-adik video mengenai kata tanya supaya adik lebih mudah faham. Mari kita tengok bersama-sama. Kata tanya apa diguna untuk menanyakan sesuatu benda. Apakah yang ada di dalam beg ini ya? Siapa diguna untuk menanyakan orang. Siapakah nama awak? Nama saya Bella. Hai Bella. Hai. Kata tanya bila diguna untuk menanyakan waktu. Hello, bilakah ibu akan pulang? Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan nilai sesuatu. Pakcik, berapakah harga botol ini? Baiklah adik, sekarang mari kita buat latihan. Buka buku smart bacaan, buku kerja tahap 6. Dan buka muka surat 24. Topik hari ini ialah kata seruan. Contoh,
Eh? Wah. Hai. Aduh. Lihat muka surat 24 dan baca arahan dengan cikgu. Tuliskan semula ayat dengan kata seruan yang betul di dalam ruang kosong. Contoh kata seruan, wah, eh, hai, aduh. Setiap kata seruan akan mempunyai simbol seperti ini. Baik. Kita lihat gambar yang pertama. Ini ialah gambar seorang budak lelaki yang sedang mengalami sakit gigi. Apakah kata seruan yang sesuai diletakkan di tempat kosong? Mari kita baca ayatnya dahulu. Sakitnya gigi saya. Apakah kata seruan yang sesuai? Wah, eh, hai, aduh, sakitnya gigi saya. Aduh. Ya, jawapannya ialah aduh. Ini menandakan kita dalam kesakitan. Mari tulis perkataan aduh. A-A-D-U-H, duh. Aduh, sakitnya gigi saya. Mari kita tulis semula ayat di atas. Aduh, A-R-D-U-H, duh, aduh, koma, sakitnya, S-A-S-A-K-I-T-K, sakit, N-Y-A, nya, gigi, G-I-G, gigi saya, S-A-S-A-Y-A, saya. Jangan lupa tanda seru. Lihat gambar yang kedua. Ini ialah sebuah basikal. Kawan saya baru mendapat basikal yang baru dari ayahnya. Mari kita baca ayat ini. Cantiknya basikal awak. Apakah kata seruan yang sesuai? Wah, eh, atau hai? Wah. Wah, cantiknya basikal awak. Mari kita tulis perkataan wah. W A H. Wah. Mari kita tulis semula ayat ini di ruangan kosong. Wah. Jangan lupa tanda koma. Cantiknya basikal awak. Jangan lupa tanda seru di belakang. Bagus. Ini ialah gambar seorang sahabat menziarahi kawannya. Ha, bagaimanakah cara sahabat ini menyapa kawannya apabila kawannya sampai di rumah? Mari kita baca ayat ini dahulu. Bila awak sampai. Ha, apakah kata seruan yang sesuai dengan gambar ini? Eh atau hai? Eh. Ah, betul. Eh. K
kita terkejut tiba-tiba kawan sampai di muka pintu. Jadi, letak perkataan eh di sini. E-H. Eh, bila awak sampai? Mari kita cuba tulis semula ayat ini. Eh, koma, bila awak sampai. Ha, ini adalah soalan. Maka jangan lupa letak tanda soal. Gambar yang terakhir. Ali ingin bermain bola di padang dan dia terlihat kawan baiknya Gopal. Ali menyapa Gopal. Apakah kata seru yang Ali gunakan untuk menyapa Gopal? Mari kita baca ayat ini. Apa khabar? Yang manakah kata seruan yang sesuai? Wah, apa khabar? Atau hai, apa khabar? Hai, apa khabar? Hai, mari kita tulis perkataan ini di sini. Hai, apa khabar? Cuba kita tulis semula ayat ini. Hai, jangan lupa koma. Apa khabar? Jangan lupa, ini adalah soalan. Maka letak tanda soal di akhir perkataan. Hello anak-anak. Hari ini, kita akan membuat latihan untuk topik kata perintah. Kata perintah contohnya, sila, jangan, tolong. Ini adalah contoh-contoh kata perintah. Buka muka surat 25. Mari kita buat latihan berkaitan kata perintah. Baca arahan dengan cikgu. Tuliskan kata perintah yang betul di dalam ruang kosong. Jangan, sila, tolong. Mari kita lihat gambar ini. Oh, Ali. Kawan-kawannya datang menziarahi Ali di rumahnya. Apakah kata perintah yang sesuai di dalam situasi ini? Ali ingin mengajak kawan-kawannya untuk masuk ke dalam rumah. Apakah kata yang sesuai? Kata perintah yang sesuai. Sila masuk. Jangan masuk. Tolong masuk. Sila? Sila masuk. Kita menjemput kawan-kawan kita untuk masuk ke rumah. Jadi, mari kita tulis perkataan sila. S-I-C-L-A-L-A. Sila masuk. Okey. Mari kita lihat gambar yang kedua. Ha, ini Ramesh. Ramesh sedang menyuruh kawan-kawannya untuk tidak membuat bising di dalam kelas. Shh, kata Ramesh. Apakah kata perintah yang sesuai? Sila, jangan, tolong. Tolong, sir. Tolong, betul. Kita, kata perintahnya ialah tolong senyap. Tulis perkataan tolong di sini. T-O-T-O-L-O-N-G, long. Tolong senyap.
mari kita lihat gambar yang ketiga. Oh, kenapa Siti menangis? Kasihan Siti. Aminah, sahabat baiknya sedang memujuk Siti supaya jangan menangis. Apakah kata perintah yang sesuai? Sila menangis, jangan menangis atau tolong menangis? Jangan menangis. Ya, jangan menangis. Siti sedang memujuk kawannya supaya jangan menangis. Mari tulis perkataan jangan di sini. J-A-N-G-A-N ngan, jangan menangis. Okey, gambar yang keempat. Sekarang kita di dalam rumah Jessica. Kawan-kawan Jessica sedang datang menziarahinya. Jessica menjemput kawan-kawannya untuk duduk. Apakah kata perintah yang sesuai? Sila, jangan, tolong. Sila. Sila. Ya, bila kita menjemput orang untuk melakukan sesuatu, kita kata sila. Sila. S-I-C-L-A-L-A. Sila duduk. Gambar yang kelima. Oh, ini ialah Laili. Laili sedang memegang jar air. Dan ini ialah Bella. Bella ingin air daripada jar ini. Apakah yang perlu Bella kata kepada Laili untuk meminta sedikit air dituang ke dalam gelasnya? Sila lihat kata seru ini dan pilih jawapan yang betul. Sila, jangan, tolong. 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 Bella meminta tolong kepada Laili untuk menuangkan air ke dalam gelasnya. Kata perintah ialah tolong. Mari kita tulis perkataan tolong di sini. T-O-T-O-L-O-N-G, long. Tolong tuangkan saya air. Okey, gambar yang terakhir. Oh, ini adalah Teacher Anita. Teacher Anita sedang menasihatkan anak-anak supaya jangan berlari-lari di dalam kawasan sekolah. Apakah kata perintah yang sesuai? Sila, jangan, tolong. Jangan. Jangan berlari. Itu adalah kata perintah yang sesuai dengan gambar ini. Ambil perkataan jangan dan tulis di sini. J-A-N-G-A-N-G-A-N. Jangan berlari. Hello anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang kata tanya. Ini ialah simbol kata tanya. Buka muka surat 26. Mari kita buat latihan berkaitan kata tanya. Baca arahan dengan cikgu. Gariskan kata tanya yang betul. Lihat gambar yang pertama. Kita baca dahulu ayatnya. Mengapakah atau apakah yang ada di dalam kotak ini? Tanda soal. Okey. Jadi apabila kita ingin bertanya apa yang ada di dalam kotak ini, adakah kita akan kata mengapakah yang ada di dalam kotak ini ataupun apakah
yang ada di dalam kotak ini? Apakah? Ya, apakah? Ambil pembaris dan gariskan jawapan yang betul. Apakah? Gambar yang kedua. Ini adalah gambar dua orang kawan yang baru berkenalan. Bagaimanakah? Kawannya bertanya nama sahabatnya. Gambar yang kedua. Ini adalah gambar dua orang kawan yang baru berkenalan. Bagaimanakah cara kita bertanya nama kenalan baru kita? Baca bersama cikgu. Siapakah atau apakah nama awak? Apakah pilihan yang lebih sesuai? Siapakah nama awak ataupun apakah nama awak? Siapakah? Siapakah? Gariskan jawapan yang betul. Gambar yang ketiga. Oh, pensel ini sudah patah. Aminah tertanya-tanya kenapa penselnya patah. Mari kita cuba baca ayat ini. Mengapakah atau di manakah pensel ini patah? Jadi bila kita ingin bertanya kenapa pensel ini patah, bagaimanakah caranya? Mengapakah pensel ini patah ataupun di manakah pensel ini patah? Mengapakah? Ya, mengapakah? Kita tidak tahu, kita ingin bertanya mengapa pensel ini patah. Gambar yang keempat. Oh, ini ialah Laili. Laili ingin bertanya kepada Ali, bilakah hari jadinya? Mari kita lihat perkataan ini. Siapakah atau bilakah hari jadi awak? Apabila kita bertanya tentang tarikh, apakah yang lebih sesuai? Siapakah hari jadi awak ataupun bilakah hari jadi awak? Bilakah? Ya, bilakah. Apabila kita bertanya tentang tarikh, kata tanya yang sesuai ialah bilakah. Gambar seterusnya. Ini ialah gambar seorang sahabat yang sedang sakit di hospital. Kawan baiknya datang menziarahi dia. Kawannya membawa sesuatu. Dia ingin bertanya apakah yang dibawa oleh kawannya. Mari kita tengok pilihan jawapan. Apakah atau di manakah yang awak bawa? Lihat gambar ini. Apakah kata tanya yang sesuai? Apakah yang awak bawa atau di manakah yang awak bawa? Apakah? Apakah yang awak bawa? Bariskan jawapan. Gambar terakhir. Oh, ini gambar dua sahabat sedang berbual mengenai nama guru kelas mereka. Apakah cara? Apakah kata tanya yang sesuai? Mari kita baca ayat ini. Mengapakah atau siapakah nama cikgu awak? Yang mana kata seru, kata tanya yang sesuai? Mengapakah nama cikgu awak
atau siapakah nama cikgu awak? Siapakah? Siapakah nama cikgu awak? Pandai anak-anak cikgu. Baiklah adik-adik, sampai sini sahaja pelajaran kita. Kita jumpa di video yang akan datang. Okey? Bye!